Ya, di sini Pak ya, untuk Bapak ini kan resmi terpilih sebagai pemenang giveaway sebesar 20 juta Pak ya. Nah, di sini untuk konfirmasinya dari mana Pak? Alhamdulillah ya. So, teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita bakal ngerjain salah satu penipu lagi yang mengatasnamakan Mas Baimong lagi. Dan sekarang langsung aja kita bakalan ciduk orangnya. Dan sebelumnya dia udah ngechat gua dan isi chatnya kayak begini, guys. Dan sekarang kayak tinggal nunggu dia nelpon doang. Katanya dia lagi menelpon sih. Cuman tadi gue bilang gue lagi di luar karena gue belum persiapan, coy. Gue belum mandi, gue belum segala macam. Dan sekarang langsung aja kita bakal coba telepon dia ya. Kita hubungi sekarang. Ih, pas banget. Oke, siap. Mana belum nelpon tadi katanya mau hubungin, anjir ini orang lama banget, coy. 2000 years later. Nah, VC dia, coy. Dia VC. Tapi VC itu aneh. Kok nggak mau nelpon ya? Coba kita bakal video call ya. Oh, nelpon baik dia nih. Assalamualaikum Mas Baim. Assalamualaikum Mas Baim. Loh, Mas Baim, assalamualaikum. Mas Baim. Halo. Dan kalian mau tahu apa yang di VC barusan? Jadi ketahuan banget di sini kalau dia itu video call pakai 2 HP. Yang satu buat video call gua, yang satu buat video Baimong. Dan HP yang berisi video Baimong dia pegang itu goyang-goyang HP-nya. Jadi ketahuan banget kalau dia nipu gua, guys. Bapak, cek saldonya, Bapak, dan kirim ke kami berapa jumlah saldonya. Wah! Gila. Udah berani nanya saldo lah, bos. Buset. Untuk konfirmasi pencarian HD langsung bosku hubungi staff manager keuangan kami. Wah, ngeri banget gua, gila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore. Gimana, Mas? Iya, Ya, di sini Pak ya, untuk Bapak ini kan resmi terpilih sebagai pemenang giveaway sebesar 20 juta Pak ya. Alhamdulillah. Nah, di sini untuk konfirmasinya dari mana Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari Facebook atau dari Snack Video Pak? Ya, dari Snack Video Pak. Iya, di sini untuk akun Snack Video Bapak yang terpilih sebagai pemenang giveaway ini mengatasnamakan siapa Pak? Yang Free Fire 17 itu loh Pak. Alhamdulillah Pak ya, di sini untuk akun Snack Videonya ini resmi terpilih sebagai pemenang giveaway sebesar 20 juta Pak ya. Alhamdulillah. Nah, di sini untuk hadiahnya ini, di sini kita jelaskan Pak ya. Di sini kan bapaknya resmi terpilih sebagai pemenang giveaway Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk hadiahnya ini kita kirim menggunakan kode undian Pak, atau hadiahnya ini kita bikinkan kode undian Pak ya. Oh iya Pak, iya Pak. Iya, di sini setelah kita aktifkan untuk kode undiannya, ya. Untuk hadiah bapak itu akan langsung masuk ke mobile banking bapaknya ya, atau kakaknya Pak ya. Iya Pak. Nah, di sini untuk konfirmasi hadiahnya ini mau dicairkan sekarang atau gimana, Pak? Iya, Pak, sekarang aja, Pak, bisa nggak, Pak? Ya udah, ini kalau mau dicairkan sekarang ini kita aktifkan untuk kode undiannya, Pak ya. Ini kita bantu, Pak ya. Oh iya, Pak. Itu ya, Bapak Pak. Langsung masuk. Itu Bapak langsung login ke mobile bankingnya. Itu yang 20 juta itu nanti ada pajaknya nggak, Pak? Enggak, Pak ya. Di sini untuk konfirmasinya kita aktifkan kode undiannya. Setelah kita aktifkan untuk hadiahnya akan langsung masuk ke mobile bankingnya, Pak ya. Di sini Bapak tidak dikenakan biaya 1% pun, Pak ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau misalkan kakak saya pulang terus nanyain uang yang 20 jutanya itu, nanti bilangnya uangnya masukkan lewat gimana, Bang ya? Saya bingung dah, Bang. Ya, ya ini kita bantu Pak untuk pengaktifan kode undiannya ya. Ini kita aktifkan itu untuk mobile bankingnya langsung Bapak login bisa nggak? Oh, bisa Pak nih, HP-nya ada di rumah soalnya. Ya, itu Bapak login. Oh, ini iya bantu, iya. Pak, ya. Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya buka BCA dulu Pak ya. Iya, Bapak login. Alhamdulillah ini rezeki banget buat saya Pak. Pengen bikin bisnis iya, bareng kakak saya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Saya nyari uang 20 juta. Ya Allah tuh banyak banget Pak. Iya, alhamdulillah ini, Pak ya. Niatnya mau langsung dibikin bisnis Pak. Saya kan sama kakak saya kan suka bikin bisnis online ini Pak ya. Keripik-keripik. Iya. Iya sekarang. Kita paham Pak ya. Alhamdulillah udah tabungannya 9 juta.
Alhamdulillah Pak ya. Di situ untuk mobil bankingnya apa bisa langsung Bapak login Pak? Pengen beli mesin yang buat plastik itu Pak, sama buat nyewa-nyewa kios biar bisa jualannya lebih luas lagi Pak. Iya, Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Nah, di situ apa bisa langsung Bapak login Pak untuk mobil bankingnya? Itu rezeki itu nggak diduga-duga ya Pak, dari mana-mana datangnya ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah Pak. Iya, itu untuk mobil bankingnya apa bisa langsung Bapak login Pak? Bisa Pak, ini ada di HP yang satunya lagi Pak. Sebentar ya Pak. Iya, itu Bapak login. Iya. Udah nih Pak, bisa Pak. Ini saya pilih yang mana Pak ya? Yang M Info, Transfer, M Payment, M Komorese, Cardless, Admin, BCA Keyboard, Flash, Lifestyle. Nah, di situ Bapak. Iya, di situ Bapak masuk ke M Transfer dulu Pak ya. Mohon maaf ya. Oh, yang M Transfer Pak. Oh iya benar. Iya, Bapak Pak. Masuk ke situ dulu. Mohon maaf ya. Oh iya, Pak. Nah, di situ Bapak masuk terbaca apa di situ? Ini ada daftar transfer, transfer antar rekening, antar bank, antar rekening, antar virtual virtual nah, account. Nah, kalau Bapak sakuku. Iya, di sini kalau Bapaknya masuk ke antar bank itu transaksi sudah enggak benar, Pak ya. Sakuku sama sama inbox, Pak. Iya, di situ Bapak masuk ke menu rekening BCA virtual account, Pak. Yang di bawah antar bank itu ya Pak ya, yang BCA virtual account ya. Iya, virtual account itu kita masukkan untuk kode undiannya Pak ya. Oh iya Pak, itu kode undiannya nanti dari. Iya, ini kita sebutkan Pak, ini kita sebutkan untuk kode undiannya ya. Nanti pas saya isi langsung masuk Pak ya. Iya, nanti uangnya masuk Pak. Ini kita aktifkan dulu ya. Iya. Oh iya itu Pak. Itu apa pencet? Iya Pak, mohon maaf ini suara bapaknya agak suara angin nih Pak, kurang jelas Pak, mohon maaf. Iya. Itu nanti saya bisa video callan sama Mas Baim lagi nggak? Soal tadi saya video call sama Mas Baim tapi cuma sebentar doang. Soalnya jaringannya kurang bagus Pak. Iya, di sini setelah kita cairkan untuk hadiahnya Bapak akan langsung kami video call lagi Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kakak saya juga mau ketemu sama ini bisa Pak, video call iya, sama bisa, Mas Piano. Ya. Bisa ya Pak? Iya bisa Pak. Oh. Nah di situ sudah Bapak pencet untuk rekening BCA virtual account? Sudah Pak, ini yang no virtual account. Nah Ibu Bapak masukkan Pak untuk kode undian Bapak ya. Bapak pencet 0911. Oke sebentar ya Pak. 0911. Udah. Sudah Pak. 00. 00. Udah. Sudah Pak. 82 2823 2328 terbalik Pak ya, terbalik Pak. 2823 aduh Pak, coba dari awal deh Pak. 0 ya udah dari awal tadi, ya 0911 0911 udah Pak. 00 8 22 ya udah. Ya, ya, kosongnya 2, 008 udah. Iya, Pak. 008 22 22. Nah, 8232 8232 8232. Iya. Oke, Pak, sudah. Udah Pak. 0465 0645 0465 Pak ya. 0465 0465. Iya, Bapak Menjang, tekan Bapak. Send. Bapak tekan OK atau send? Oke, send. Nomor tidak ditemukan, pastikan nomor benar, Pak. Nomor undiannya kayak ada yang kebalik, Pak. Mungkin Bapaknya salah, Pak. Iya, di situ mungkin Bapaknya salah memasukkan kode undiannya, iya. Pak. Bapak pencet dengan benar, Pak, ya diulang, Pak. Coba ulang, Pak. 0911 00082 terus Pak 82 udah. Sudah Pak. 822 ya, duanya dua kali ya Pak. Iya 822 udah. 822 iya Pak, udah Pak. Nah sudah 822 itu 8232 lagi. 8232 oke sudah Pak. Iya 0465 0465
Nah, Bapak tekan send. Oke. Okay, tekan oke atau send? Ya, tekan oke, send. Okay. Ini M transfer link ya, aja Bapak. Angga biaya ya. Adminnya. Nah, di situ Bapak 1 juta, tekan, Pak. 1000 ya? Apa 1 juta ini, Pak? Bagaimana? Itu biaya adminnya 1000 ya? Ada 1000 apa 1 juta seribu, ini, Pak ya? Ya, ya di situ oh. Di situ 1000, Pak ya. Oh iya, Pak. Bapak ya, lanjutkan Pak. Atau send? Enggak lanjutkan, tandanya oke sama cancel, Pak. Ya oke, Bapak tekan oke. Oke, habis itu masukkan jumlah transfer. Nah, di situ Bapak masukkan Pak untuk kode uang Bapak sebesar 20 juta. Di situ Bapak tekan dengan benar. Ini kita sebutkan, Pak, ya. 20 juta ya, Pak? Iya, ini untuk kode uangnya, Pak. Ini kita sebutkan ya. Kos bukan, Pak. Oh, bukan. Jangan, Pak. Ini kita sebutkan ya untuk kode uangnya, Pak. Oh iya, Pak. Ya, ini kita sebutkan. Iya, 20 juta ya, Pak. 20. Ya, ini kita sebutkan ya. Juta masukkan 7, jumlah transfer 20 juta. 7 bukan, Pak. Ini kita sebutkan 7. Oh, enggak bisa, Pak. 7. Saldo Anda tidak cukup, silakan. Nah, ini bukan, cek Pak. Di sini kita sebutkan untuk kode uangnya, Pak. Itu masih kode uang ya, bukan jumlah, Pak ya. Oh, berarti salah ya, Pak? Iya, diulang, Pak. Ini kita sebutkan, oh. Pak, ya. Ya, Pak, ya, Pak. Gimana, Pak? Ini kita sebutkan. Iya, Pak. Berapa tadi, Pak? 7. 7. 5. 5. 7-nya 1, Pak, ya. 7-nya 1. 7, 5. Oh, iya. 7, 5. 1, 0. 1, 0. 0, 1, 0. 0110. Oke. Salah, Pak. Salah ya. Saldo Anda tidak cukup. Kok saldo Anda salah, tidak Pak. Cukup, Pak? Salah, Pak. Diulang ya. Itu pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. 75. Diulang, Pak. 75. 75. 10. 10. 0. 0. 10 010 coba oke 75 100 010. Maaf saldo Anda tidak cukup. Nah, salah, Pak. Bapak kok enggak bisa, ya, Pak? Dengan benar, Pak. Enggak, di sini Bapaknya dengarkan dengan benar, Pak. Ya, Bapak pencetnya pelan-pelan, Pak. Diulang ya. Iya, Pak. Coba saya ulang lagi, coba. 75. Emang Mas Bayam suka giveaway kayak gini juga ya, Mas? 75. 10. 0. 0. 1. Duh, kakak saya udah pulang lagi. 100. 001. Iya, Kak. Iya, sebentar. Diulang dengan pelan-pelan, Pak, ya. 75 1001. Iya, bentar. Salah, Pak. Oh, coba. Ini kita nah itu Bapak cek, Pak, di WA. Itu kita kirimkan, Pak, untuk kode uangnya, Pak. Oh, di WA apa ada? Oh. Bapak salin aja itu di WA. Nah, 7.510.010. Iya, Kak. Itu ada di atas meja. Yang toples hitam, Kak. Kakakku udah pulang, Kak. Mas. Bapak. 75 10 010. Ya, untuk kode yang pertama ini 7.500.000 untuk nominalnya, Pak. Oh, Bapak. Iya, ini ada ya, bacaan M transfer link aja Angga ya, nominal Bapak. Transfer 7.510.010 ya, dari ya, ini. Iya, Kak, bentar, ya, Kak. Lah aku udah ada enggak ada nasi loh, Kak. Kok mau jemput nasi lah? Lapar kan aku nih, belum makan nasi dari siang. Beli aja ke Pade itu depan yang jual ayam goreng itu. Belum makan. Iya, Mas, sebentar kakak saya udah pulang ini. Dia nyuruh saya beli ya, makanan. Atau lanjutkan? Enggak ada lanjutkan, adanya cancel sama oke, Pak. Oke, Bapak tekan oke. Oke. Nah, di situ terbaca apa?
pembayaran berhasil M-Transfer 0911082823204665. Berhasil atau tidak? Berhasil, ada bacaan pembayaran berhasil coba, atasnya. Coba Bapak screenshot Bapak kirim ke kita Pak, untuk kode undiannya itu berhasil atau tidak Pak. Kalau memang benar berhasil itu untuk hadiahnya akan langsung masuk Pak. Di apa Pak? Screenshot? Bapak screenshot dan kirim ke kita ya. Oh screenshot. Ntar aku minta ajarin sama kakakku. Kak, ini screenshot gimana kak? Aku gak tahu just apa kakak susah ini soal tombolnya. Ya. Masnya saya kasih. Iya, di situ berhasil atau tidak pak? Bacanya pembayaran di pending berhasil. Atau ada logo di pendingnya gitu pak. Kenapa begitu pak? Gak tahu saya jam muter gitu. Coba bapak screenshot, coba bapak kirim ke kita ya. Coba di screenshot nih kak, aku gak ngerti kak. Kakaknya sini dulu. Ini aku dapat undian 20 juta. Coba bapak iya. Screenshot pak, bapak kirim ke kita ya. Sini kakak. Aku gak tahu cek screenshot buat 20 juta kakak. Ih, pokoknya sini dulu sebentar. Ini buat screenshot. Mati aja gak punya mati sih ya. Jadi dia tuh minta di iniin top upin ya. Ada dompet rekening namanya tuh link aja. Dan di sini gue disuruh ngetop upin link aja ya. Dia kayak modelnya kayak Shopee, GoPay gitu kan. Cuma ini namanya link aja. Gue disuruh top upin sebesar 7.500. Disuruh top upin ke akun dia sebesar 7.500 ya. Gila. Gue minta di 20 juta malah dikasih malah 7 juta gitu bos. Gila. Senggol dong. Terus tiba-tiba dimatiin telepon sama dia. Nyoba ngetelepon lagi ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Iya, bagaimana Pak? Ini bukti apa tadi tuh saya kirim ke WA-nya yang mana ya Pak? Saya bingung Pak. Ke WA yang... yang Mas Baim ya? Yang terakhir Bapak, iya yang ini Pak ya. Yang Bapak telepon sekarang Pak ya. Oh, bukan yang Mas Baim ya? Iya yang ini Pak ya. Oh iya, oke. Sebentar ya Pak. Saya kirim dulu. Ya udah ini kita tunggu ya. Tunggu Pak, nih. Ini saya kirim. Saya screenshot baru diajarin sama kakak saya screenshotnya. Jangan dimatiin teleponnya sama dia. Astaga, voice call. Jangan dimatiin pak. Halo pak, iya kenapa pak? Jangan dimatiin dulu pak. Ini saya lagi mau ngirim. Iya ini kita tunggu dulu pak ya. Nih, coba ya. Ini saya kirim tuh, coba bapak cek deh itu asli gak. Ya udah ini kita lihat ya. Coba lihat dulu pak. Alhamdulillah 20 juta ya Pak ya. Alhamdulillah dimutem si Bapak. Mute. Bagaimana Pak? Dimute sama Bapak ya. Bagaimana? Apanya bagaimana? Iya. Iya. Kenapa seperti itu Pak untuk konfirmasinya? Karena saya bukan orang bodoh Pak. Saya sekolah tinggi pak. Tingginya berapa pak? Ya tingginya apa pak? Pokoknya tinggi nih, pokoknya bapak mau di bawah ya, banget. Setinggi apa pak? Setinggi apa? Setinggi cintaku padamu. Ada. Astagfirullahaladzim. Look at this man. Lihat teman-teman semua, saudara-saudara semua. Penipuan sekarang tuh memang bermacam-macam maraknya ya. Ada yang nyuruh ke ATM, ada yang lewat mobile banking, ada yang nyuruh ke supermarket, ada. Pokoknya buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang menonton video ini, harap sangat berhati-hati terhadap penipuan zaman sekarang. Yang dimana, ini gue jujur ya, ketika gue teleponan sama orang yang tadi, itu kepala gue tuh muter anjir. Kepala saya tuh muter gitu. Kayak pusing-pusing gimana gitu. Gue tuh takutnya terhipnotis ya. Kan banyak, tapi gue gak maksud gue gak tahu ya ini benar-benar hipnotis atau enggak. Soalnya gue pernah ngedengar aja gitu. Karena orang-orang tuh banyak yang ditipu lewat telepon. Terus dihipnotis gitu. Gue sering banget dengar-dengar cerita kayak gitu. Kalau misalkan ada yang asli mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan tadi memang jujur sekali pas gue lagi teleponan sama dia. Pas dia lagi ngomong itu. Gue tuh kayak merasa
nurut aja gitu, kayak pusing-pusing. Tapi gue masih kayak, mungkin ada jiwa-jiwa bercandanya kali ya dalam hati gue, makanya gak terlalu terhipnotis. Gue gak ngerti juga sih itu bener hipnotis atau enggak ya kan. Mungkin buat teman-teman semua bisa komen di bawah pengalaman teman-teman, kalau misalkan ada yang pernah kerabatnya, teman terdekatnya pernah kena tipu, kena hipnotis, itu bener apa enggak sih. Dan intinya buat teman-teman semua, saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, harap berhati-hati terhadap penipuan yang bermacam-macam sekarang ya. Kalau memang kalian benar-benar mendapatkan giveaway, benar-benar mendapatkan undian, pasti banget kalian akan dihubungi oleh orang-orang berprofesional. Nggak seperti tadi, tiba-tiba nanya kalau kamu cewek apa cowok, kan nggak jelas. Minta KTP, buat apa? KTP buat apa? Gitu bos. Dan pastinya juga kalian bakal dihubungi oleh orang-orang yang memang pemilik akunnya artis tersebut. Misalkan akunnya Mas Baim Wong, ya pasti gue bakal di DM sama Instagram Mas Baim Wong yang asli, yang sudah centang biru ya, inget ya. Artis-artis, sosial media artis itu yang sudah verified rata-rata, sudah ada centangnya ya. Dan kalian juga harus dipastikan lagi apa orang-orang ini benar-benar menipu. Kayak tadi tuh, tiba-tiba ke virtual account, itu tuh gue disuruh top up-in. Terus misalkan disuruh ke ATM nih, itu tuh udah pasti palsu. Kalau disuruh ke ATM nggak jelas. Terus disuruh ke supermarket juga, ngapain ke supermarket? Gila, mau dapetin duit malah ke supermarket, mau beli minyak emangnya. Kalau memang misalkan benar-benar dapat giveaway, si orang itu pasti bakal langsung menghubungi kita, atau nggak dia bakal nyuruh manajernya buat menghubungi kita. Dia minta nomor rekeningnya ke kita, kita kasih dan selesai. Udah, atau enggak si artis tersebut langsung video call langsung atau telepon langsung, dan video call juga yang jelas, bukan video call kayak tadi HP ke HP diginiin. Astagfirullahaladzim, kacau banget. Dan gue juga mohon maaf bila ada kata-kata dari gue yang kurang berkenan di telinga kalian, karena tadi gue sempat kebawa emosi juga di endingnya. Dia kayak begitu kan, songong banget gitu guys, kayak nyolot banget gitu ya kan. Jadi gue agak-agak terbawa suasana sedikit, mohon maaf ya teman-teman semua. Oke, dan gue akhir teman-teman semua, mungkin buat teman-teman ada yang punya pengalaman ketipu, nomor WA si tukang tipunya mungkin bisa kirim ke DM Instagram gue ya kan, biar nanti si penipu itu mungkin bakal kita kerjain juga, bakal kita kibulin juga ya guys ya. Kita pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya teman-teman, dan ini juga jelas kalau ini tuh bukan Baim Wong, ini adalah penipu, ini adalah oknum yang membuat nama Baim Wong justru malah jadi jelek gara-gara si penipu nggak ada otak ini ya.